seorang yang sudah sampai usia 40 tahun, maka Allah mengingatkan ia untuk menyiapkan 5 bekal utama sebelum dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang sudah sampai 40 tahun, jika Anda belum memiliki satu di antara 5 ini, Anda mesti khawatir. Karena ini peringatan dari Al-Qur'an. Baik, 1. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Amanat pertama, kata Allah, dia mesti memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing. Banyak doa agar dibimbing mensyukuri nikmat hidup, plus bisa meningkatkan bakti pada orang tua. 1. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Perhatikan baik-baik. Ya Allah, mohon bimbing saya untuk selalu bisa mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan pada saya sekarang, 1, dan pada kedua orang tua saya. Baik, jadi kalau sudah sampai usia 40 tahun, pertama, Anda memohon doa kepada Allah untuk dibimbing terus bersyukur kepada Allah. Ini yang mau saya tegaskan. Lihat baik-baik. Apa itu syukur? Tidak ada makna lain dari syukur yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadis kecuali ungkapan kebahagiaan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara menggunakan nikmat itu.